Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Produk artis. Nah, baik. Nah, sekarang ya membeli produk itu bikin yang membuat atau yang ininya adalah seorang artis. Sekarang dilihat dulu artisnya artis gimana dulu. Gak bisa pas kita gak bisa menghukumi semua artis tidak baik. Memang banyak kadang di antara artis itu ternyata membawa pengaruh yang tidak baik. Tapi kan gak semuanya. Artis hijrah ada juga. Artis ini apakah artis yang memang biasa-biasa atau artis yang memang membawa misi agama? Ada artis yang memang dikatakan dia sebagai termasuk orang yang membawa misi Yahudi. Ada beritanya. Walaupun katanya-katanya tapi kita lihat tingkahnya memang gak karu-karuan, ya sudah kita hindari saja. Karena dengan kita berarti mengambil produk dia kan membantu perjuangannya dia kan gitu. Sekarang dilihat dulu ini artisnya gimana nih. Artinya yang seperti apa? Wah, ini artisnya hijrah. Oh, artis sudah hijrah. Dan sama ini dikenal gak aneh-aneh. Baik aja, gak neko-neko, ya sudah. Gak ada masalah, kita ambil. Tapi kalau ternyata artis ini ternyata artis yang memang suka membuat hal-hal yang menjadi fitnah, ya, bikin pengaruh tidak baik dan sebagainya, maka dengan kita membeli produknya berarti kita dukung dong perjalanan apa misinya dia atau apa, karena kan ada yang memang seperti itu, maka ya hindari, gak boleh gitu lah sayang ya. Jadi gak bisa langsung dipukul rata, dilihat seperti apa artisnya, karena gak semua artis jelek, gak semua artis baik. Kalau yang selagi baik dia tidak ada misi-misi agama yang lain atau misi-misi kesesatan, maka gak ada masalah, boleh-boleh aja gitu ya. Saya pahamin ya. Baik, tapi untuk produk ya agak selektif dong. Tapi ini soalnya kalau kosmetiknya nih, mukanya dia bagus banget. Nanti jangan gak kecoh. Ya kita kan di TV bagus. Udah gitu kadang belum tentu faktor dari bedaknya dia juga. Misalnya ini produk kosmetik, jangan gampang terpesona. Cocok di muka dia belum tentu cocok di mukamu. Gitu lah. Dipakai dia mah glowing. Dipakai kamu. Kamu gak karu-karuan kan? Makanya dia bisa mengkinclong-kinclong dimakai, kamu malah kinclong-kinclong gak karuan sih. Gak jelas. Kalau dia make, tapi kan kadang mungkin saja biasanya dia punya duit kok pakai, dia pakai, tapi dia punya perawatan yang lain, bisa operasi, bisa ini, mungkin bisa ditempel plastik apa macam-macam. Makanya kalau glowing wajar ada plastiknya barang itu. Tapi bukan berarti mengatakan mereka seperti itu ya. Ini maksudnya mungkin. Ya, jadi jangan langsung samakan ya. Tapi bajunya bagus Mi, bagus dia yang make. Kalau kamu yang make belum tentu. Itu benar. Ya, kadang kita tuh gampang kekecoh, oh, bagusnya gitu. Ya, dia kita ngelihat dia putih, tinggi, dia pakai bagus. Kalau kita kulit belum cocok gitu loh. Jadi belum tentu bagus dipakai dia, bagus dipakai kita. Maka yang paling milih, paling baju itu paling bagus gimana? Baju yang cocok tuh kita. Walaupun mereknya gak karuan gitu. Mereknya gak jelas. Itu gitu nak ya. Jadi kita jangan gampang terpesona dengan promo-promo seperti itu. Kalau memilih produk, dilihat. Paling bagus lagi kita masih punya produk-produk yang punya orang kita sendiri. Yang memang kita jelas tahu masalah kebaikan dan sebagainya. Itu lebih utama. Wallahu a'lam bishawab.